Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. Dua, meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. Tiga, memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri. Karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Dua, ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti jancok, anti caplok.